Kawan-kawan YouTuber, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kawan-kawan YouTuber, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan tekan tanda lonceng di sini, kawan-kawan YouTuber. Hari ini Samuel Sanipar YouTube channel ngevlog. Ada hal yang baru di jembatan satu, kawan-kawan YouTuber. Apa itu? Kawan-kawan, setelah pembangunan Dendang Melayu, terus wisata Tanjung Penarik, kini Pemko Batam membangun menara pandang, kawan-kawan YouTuber. Itu dia menara pandangnya, kawan-kawan. Sangat tinggi. Sebentar akan kita vlog bagaimana keindahannya, kawan-kawan YouTuber. Kalau kita lihat pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, maka kita yakin bahwa pemerintah Kota Batam dan otorita Batam sama-sama mengembangkan pariwisata. Ini betul-betul, kawan-kawan YouTuber. Di samping jalan yang semakin diperlebar selebar-lebarnya, kawan-kawan YouTuber, seperti Batam Center, Sekupang, Tiban, semua sangat besar, kawan-kawan YouTuber. Dan kepadatan kendaraan juga sangat penuh, kawan-kawan YouTuber. Walaupun begitu diperlebar, kendaraan juga semakin banyak, kawan-kawan YouTuber. Mirip-mirip Jakarta, kawan-kawan YouTuber. Setelah dibangun flyover, kawan-kawan YouTuber, agak mending, kawan-kawan YouTuber, kemacetannya semakin tipis kemacetannya, kawan-kawan YouTuber. Kawan-kawan YouTuber, ini dia penatapan jembatan satu dari sisi kanan kalau dari Batam kita, kawan-kawan YouTuber. Kawan-kawan YouTuber, itu dia, kawan-kawan YouTuber, penatapannya sangat bagus, kawan-kawan. Kawan-kawan, di penatapan ada juga semacam pondok, tapi pondoknya permanen atau semacam gazebo, kawan-kawan. Sangat bagus, kawan-kawan YouTuber. Sebelum pengunjung nanti melihat-lihat pemandangan jembatan satu, pengunjung mungkin diwajibkan duduk-duduk di sini atau menatap-natap di sini sebelum ke atas sana, kawan-kawan YouTuber. Sangat bagus, kawan-kawan. Sekarang kita akan menuruni anak tangga, kawan-kawan. Kawan-kawan YouTuber, sebelum kita ke bawah, kita akan melewati 4 kali tangga. 1, 2, 3, 4. Berkelok, kawan-kawan YouTuber. Kawan-kawan YouTuber, menatap di menara pandang sambil background jembatan satu Barelang sangat indah, sangat cantik, kawan-kawan YouTuber. Itu dia jembatan satunya, kawan-kawan, sungguh megah.
Kawan-kawan YouTuber, dari sini kita bebas menatap jembatan 1. Kawan-kawan, saya percaya Pemko dan otorita lagi gelak-gelaknya mengembangkan pariwisata kawan-kawan. Bukan industrial lagi kawan-kawan itu berbatang sekarang ini, tetapi pariwisata. Semua dipoles kawan-kawan YouTuber. Di jembatan 1 ada Tanjung Pinarik, ada Dendang Melayu, ada Menara Pandang kawan-kawan.